Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Devri Ineke Jalan-Jalan. Kali ini kita masih ada di daerah Bandung ya. Kita akan mereview salah satu destinasi wisata di daerah Lembang Bandung ya teman-teman. Namanya Lembang Park and Zoo. Karena luas sekali tempat ini ya, sekitar 25 hektar. Jadi disewakan ya, ada skuter ataupun sepeda untuk bisa keliling di tempat ini ya. Lembang Park and Zoo ini tiketnya nggak mahal ya. Di hari weekday 50.000 dan di hari weekend sekitar 70.000 ya teman-teman. Nah ini kampung gajah ya teman-teman. Di sini gajah-gajah sangat terlatih ya. Anak-anak bisa naik di punggung gajah dengan membayar tiket tambahan ya. Gajah-gajah di sini cukup jinak kok teman-teman. Lembang Park and Zoo ini lokasinya ada di Jalan Kolonel Masturi nomor 171 Lembang, Bandung. Dan buka setiap hari ya, pukul 9 pagi sampai jam 5 sore. Lembang Park and Zoo ini merupakan destinasi wisata favorit di Lembang, Bandung dengan mempunyai konsep kebun binatang modern di atas dataran tinggi. Wah, keren ya. Nah, ini salah satu tempat favorit para wisatawan ya. Di sini kafe yang cukup besar. Kafe ini unik sekali ya, teman-teman. Di sini ada kandang harimau ya yang cukup besar. Jadi kalian bisa melihat langsung ya. Melihat lebih dekat lagi dengan harimau yang ada di sini. Ini hanya dibatasi dengan kaca cukup besar ya, jadi aman ya. Lembang Park and Zoo ini selain taman dan kebun binatang, di sini tersedia banyak sekali kedai makanan ya. Jadi kalian jangan takut kelaparan di tempat ini ya. Nah ini cukup unik ya. Burung merak biru ini cukup unik. Tapi anak-anak bisa masuk dan memberi makan langsung ya. Keseruan mereka hanya cukup dengan membayar tiket tambahan ya. Jadi anak-anak kalian bisa sepuasnya memberi makan di sini. Di sini ada penjaganya ya, jadi aman ya, dipastikan aman buat anak-anak. Wah, ini ada kanguru pohon yang cukup langka ya, teman-teman. Nah, ini harimau putih juga hewan yang dilindungi juga ya. Karena cukup langka, harimau putih ini sudah jarang ditemukan di kebun-kebun binatang ya, teman-teman. Lembang Park and Zoo ini sangat rekomend ya, menjadi salah satu tujuan wisata kalau kalian ada tujuan liburan ke Bandung ya, teman-teman. Oke, teman-teman, sampai ketemu di video kami jalan-jalan berikutnya ya.